Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Birin Kreator. Kali ini saya berbagi tips atau tutorial tentang perawatan AC mobil. Ini saya sudah siapkan, sudah saya bongkar. Ini filter, dinamo kipas. Ini alat-alatnya. Filter sebenarnya sih diganti ya, paling bagusnya, tapi kalau ini saya masih pakai lagi karena semakin lumayan bagus. Dia posisinya di dalam sini nih filternya atau saringan itu, debu tadi kotor sekali, saya lagi cuci dan saya lagi jemur. Nanti kalau sudah kering saya mau pasang. Dan yang paling penting di sini nih, bagian depan sini ada kondensor atau blower atau kipasnya lah, kalau AC rumah itu ya outdoornya. Ini pokoknya di posisinya di depan sini. Ini paling bagus sebenarnya disemprotin terus kalau pas lagi nyuci mobil atau lagi kita steam mobil, sekalian ini disemprot kondensor itu, karena pasti itu kotor sekali. Dan itu kalau udah dicuci, disering, disemprot, AC itu awet dingin. Nah kayak ini saya cuci ini ternyata kotor sekali. Ini posnya di depan sini nih kondensornya. Kita semprot aja. Dan untuk masalah freon itu jarang sekali AC mobil itu berkurang. Kecuali dia ada kebocoran di entah itu di pentil, di kondensor, tapi itu jarang sekali. Nah, cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Seakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.